Hai semua. Hari ini saya cerita tentang Mathematics Supreme League MSM atau nama singkatannya MASUL. Ha? MASUL ni adalah salah satu aktiviti pelajar MSM peringkat kebangsaan. Jadi, ia terbuka untuk penyertaan dari MSM seluruh Malaysia. Tahun ni, MASUL 2022 dianjurkan oleh Tuan Rumah MSM Alur Gajah. Berlaku secara online dari 27 sehingga 29 Mei 2022. Antara acara yang diadakan sempena Mathematics Supreme League ni ialah Bengkel Scientific Calculator, Scientific Calculator Competition, MASUL Logo Design Competition, Special Mathematics Project, TikTok Project Competition, Wish Mathematics dan Ice for Mathematics. Okey, saya ada join juga MASUL 2022 ni. Tapi sebagai peserta bengkel calculator certificate pada 28 Mei 2022. Ha, best juga join bengkel calculator certificate tu. Sebab yang ajar tu ialah orang dari Casio Malaysia. Banyak ilmu tentang cara guna calculator certificate Casio yang saya baru tahu. Pastukan, dia ajar cara nak detect calculator tu palsu atau tidak. Yang original ada label warranty kat belakang kotak tu. Kita juga boleh tekan beberapa butang kat calculator tu untuk tahu sama ada kita punya tu original ke tidak. Kalau calculator scientific yang fake kan, bukan sahaja tak ada warranty, tapi butang ada yang tak function. Jawapan yang diberikan mungkin salah atau langsung tak keluar jawapan. Okey. Majlis penutup MASUL 2022 ni diadakan pada 29 Mei 2022. Pengumuman pemenang pertandingan MASUL 2022 ni pun ada dibuat. Saya tengok MSM Bentong ada menang logo terbaik bagi kedua-dua kategori menengah rendah dan menengah atas. Pemenang terbaik keseluruhan MSM kategori menengah rendah ialah MSM Sungai Besar. Manakala pemenang terbaik keseluruhan MSM kategori menengah atas ialah MSM Tumpat. Tahniah diucapkan kepada semua pemenang. Okey, itu sahaja saya nak cerita tentang Mathematics Supreme League atau MASUL 2022. Bye-bye!